Saya akan mendapat tugas lain, tugas dari partai, sehingga saya mundur dari pencalonan wali kota Tangerang Selatan. Saya selama ini selalu patuh, taat ya, setia, loyal pada partai, pada pimpinan partai Pak Prabowo, pada untuk mengundangi para semuanya pimpinan di DPP, saya selalu patuh dan taat. Jadi saya akan mendapatkan tugas lain, jadi saya mundur dari Pilwakot Tangerang Selatan. Terkait Marcel juga mundur sama ya, dan Gerindra dukungannya dialihkan ke Benyamin Gilang. Berarti Marcel juga gagal ya Pak? Ya sama, bukan gagal, kita mundur ya. Berarti tidak ada pengganti dari Bang Riza sendiri ya Pak? Enggak, kita mengusung Pak Benyamin Gilang. Gitu ya. Tugas khususnya apa itu Pak? Ya nantilah DPP usahanya ya. Pokoknya sebagai kader harus selalu patuh dan taat ya, dimanapun ditugaskan, kapanpun, bagaimanapun, apapun ya. Kader itu harus patuh, taat, harus setia, harus loyal, berkorban, disiplin, tanggung jawab, harus jujur, amanah, dan dapat dipercaya. Itulah kami sebagai kader. Pak, di kabinet itu berapa tugas itu? Apakah nanti ditempatkan di kabinet itu? Pokoknya sebagai kader, kita harus patuh dan taat dimanapun ditempatkan. Ya, oke ya? Terima kasih Bang Riza. Okay. Nanti jam 4 sore di DPC Gerindra Tangerang Selatan, saya mau ada panggilan dulu. Kemana? Saya mau kemana sih? Kemana? Di antara banyak sumber informasi, kami layak dipercaya karena kami menggali lebih dalam, berpihak pada kebenaran, pegang pada data dan fakta agar layak Anda jadikan referensi. Kompas TV, independen, terpercaya.